Okay, hello guys, welcome back to TC Sand Hill. Nah, gue udah lama nggak upload video lagi nih ya, sorry ya guys. Nah, sekarang di video kali ini lagi Killa Expedition lawan server 2 kembali. Ya, server 2. Nah, sekarang kita mau ini dulu ya. Kita cari gathering musuh yang gather di servernya kita. Jadi kita lagi razia nih. Jangan lupa sebisa mungkin tetap di scout dulu kalau kalian mau razia gathering ini ya. Supaya lebih memastikan aja sih ketika kita send unitnya, staminanya yang keluar itu bisa ini ya, bisa tembus ke unit lawannya gitu. Kalau misalnya razia getter gini, ini sih pro unitnya jangan terlalu banyak dikeluarin juga, banyak nyerang. Pakainya yang unit normalnya aja. Jadi stamina pro unitnya masih bisa dihemat gitu. Nah, ini videonya gue cepetin aja karena ya razia getter gitu-gitu aja sih. Jangan lupa di heal juga troop sekalian supaya nggak sia-sia matinya. Ini lumayan dapat shellnya karena razia-razia gitu. Terkadang kan ada yang pasang unitnya yang emang T9, T8 gitu loh. Oh ya guys, kalau mau razia gathering gitu, kalian ketika lihat ininya ya, gathernya itu kalian lihat dulu infonya ini apakah bisa diklik apa enggak. Kalau misalnya bisa diklik berarti itu teman satu server kalian ya. Kalau misalnya ngeblur kayak gitu itu nggak bisa diklik, berarti itu baru lawan dari lawan server kita gitu. Jadi hati-hati ya untuk ketika kalian razia getternya. Ini kita sambil lihat-lihat report di zone chat aja. Ini gen only DC dari OGC. Jangan lupa di call back. Sekarang kita lihat, kita udah nyampe sel 8 ya. Dikit lagi nih sel 9. Nah, ini ada yang share koordinat untuk getter-getternya ya. Ini kita coba hit aja. Jangan lupa di scout dulu masing-masing sebelum kita attack. Oke, dia pasang T9 nih. Berarti kita send yang pro unit kita ke yang ini. Kita cek lagi, kita attack. Nah, itulah guna scout. Jadi ketika dia pasang real unitnya, kita tahu kita mau send unit yang mana gitu. Kalau misalnya kita langsung attack aja gitu, gue send pakai unit yang normal biasa itu bisa bisa nggak tembus gitu, malah lawannya yang dapat poin nanti.
Oke, ini kita masih razia ya. Razia gathering. Sambil ini semutnya pemanasan dulu. Ini yang gue attack lumayan, dia T9 ya. Jadi lumayan nambah poin kita nih. Oke, ini ada yang teleport, kita hindarin dulu ya. Gue belum tahu ininya sih, belum tahu info pasukannya. Kita scout dulu. Ini kita sih pasang garisan, jadi ini gue mau teleport, cuman kliknya malah kemana-mana. Masuk ke tag-nya, cuman kita bisa berhasil defend ya. Matinya 53.000 dianya. Kita coba attack ya guys, pakai speed up, apakah tembus? Oke, kita teleport dulu ya, soalnya pro unit kita lagi di luar. Gue coba speed up lagi nih, escort dulu ya. Kita hindarin lagi. Kita attack, hantam. Malah ngapain lizard nih? Ini rame banget ininya, getternya. Oke, masuk dia attacknya ya. Kayaknya gue mesti offin garrison dulu nih. Dia pakai scorpion soalnya. Kita coba defend lagi ya. Wah, tembus lagi. Nggak bisa berarti. Berarti kita cabut aja ya. Cabut. Cabut garisannya. Kita offin aja. Oke. Belum kuat lawan dia. Terus kita cari ini dulu ya, cari perlindungan dulu. Kita teleport ke teman kita yang paling kuat. Nah, ini si Ban. Star 3 ping. Nah, kita teleport sini dulu aja. Ke hijau-hijau juga, jadi dia slow ketika ngetek. Jangan lupa di heal untuk pasukannya. Waduh, sakit ya resource-nya. Ini 3944 dia. Ini dia mati cuma 2800. Oke. Nah, oke, ini kita lihat koordinat. Ini yang tadi sih. Yang Scorpion tadi ya. Kita tes aja ya. Harusnya sih kita bisa menang ini. Oke, dia tele. Oh, dia mau nyerang nih. Kita coba pasang ini sih, pasang 3 garisan sih ya. Karena kalau tadi 2 bisa jebol, kita pasang 3. Ini tadi 2 masih bisa kita defend. Dia matinya lumayan ya, 55.000-an. Dia nyerang lagi nih. Gue yakin sih bisa bisa defend nih kalau pakai 3 unit ya. Oke, berhasil lagi. Kita kasih info dulu pasukannya dia. Wah, dia nyerang nyerang lagi nih. Oke, kita berhasil lagi. Dia mati 55.000 lagi. Ini kita coba tag. Oke,
kita persiapkan teleport kalau dia nyerang, soalnya pro unit gue lagi balik kan. Nah, oke, okay, udah balik, gak apa-apa, kita nggak jadi teleport. Tadi kita nyerangnya ini sukses ya. Sukses masuk. Oh ya, jangan lupa ini ya, healing poolnya di heal. Ini dia nggak mau nyerang lagi nih. Kita coba cek ini ya, kita scout sama cek garisannya masih on apa enggak. Kalau masih on, kita bisa kasih info nih ke zone chat, jadi yang kuat-kuatnya bisa nyerang nanti. Oke, ini berarti masih on. Kita kasih info dulu ke ini ya, ke zone chat. Soalnya kalau kalau dia full defense gitu pakai 4 unit, gue nggak bakal tembus sih. Tuh, tadi dia masih on ya. Nggak tembus. Dia Scorpion ini, Scorpion 9. Nah, ini dia nyerang lagi nih. Oke, kita berhasil. Oh, dia cuma ngecek aja, cuman di ini nih. Diserang sama yang lain. Ini kita sambil nyerang gathering aja ya. Nah, oke, ini kita udah pindah ke tempat lain. Ini gue lagi di attack ya. Kita coba defend aja dulu. Jangan lupa langsung di refill ya pasukannya. Jadi nggak usah lihat reportnya dulu. Nanti setelah selesai baru lihat report, isi reportnya. Oke, kita berhasil semua defendnya. Matinya lumayan banyak tuh mereka ya. Oke, diserang lagi. Oh, di scout aja sih. Ini selama gua onin pakai 2 defense-nya on 2 unit sih harusnya masih bisa ke defense ya. Di scout aja. Kita balas scout. Kita offin dulu garisnya ya. Jadi kita nggak selalu pas war tuh nggak selalu harus kita nyerang terus gitu ya. Jadi kalau misalnya mendingan kita defend aja gitu. Karena kan kalau ketika kita nyerang itu kan pro unit kita keluar gitu. Kalau mereka lihat pro unit keluar, mereka kemungkinan untuk attack masuk ininya masuk attacknya ke base kita tuh lebih besar gitu. Yang penting kan ketika kita defend kita bisa berhasil defendnya dan dapat poin juga kan untuk bunuh troops mereka. Gue sente satu aja. Oh, dia sempat sempat tele dia. Ini skornya lawan server 2 masih kalah ya, gapnya sekitar 4 4K.
ini tadi gua attack pakai semua tropsnya T1 biar ini ya, biar load load resource-nya banyak. Lumayan tuh dapatnya. Nah, ini yang tadi, ini kita teleport aja. Kita attack. Resource-nya banyak ini. Kita serang. Oh, dia nyerang juga ya. Gua garisannya belum ini belum gua onin. Kita teleport dulu. Kita onin dulu ya. Tadi masuk nggak ya tag-nya dia? Oke, tag dia miss. Kita tadi masuk ya tag-nya kita. Ini kita teleport lagi. Kita coba hit lagi. Pakai ini aja ya, yang normal aja. Biar yang enhance-nya nggak terlalu banyak mati. Oh, ini dia serang 2 unit nih. Jangan lupa nanti langsung di refill ketika unit satu mereka satunya nyampe. Oke, kita berhasil untuk defend-nya ya. Oh, ini dia masih nyerang lagi nih. Oke, sukses lagi. Ini coba kita serang. Kita curi resource aja. Oh, masuk ya. Dapat wet soil-nya lumayan tuh. Nih, kita bisa berhasil defense semuanya. Lumayan ya. Kita cari lagi yang tadi. Oke, kita sikat. Ini bisa ditimpuk ya, kalau misalnya ada satu pas ketika teleport tuh bisa ditimpuk kalau ada ini momonnya satu atau getternya satu yang belum di yang masih utuh gitu. Dia oh garisannya berarti masih off. Kita serang pakai ini ya, full aja. Oh, masih banyak nih resource-nya. Kayaknya ada puluhan juta deh. Dia dia ini ya. Mental ininya. Kita cari lagi. Ini kita percepat aja ya, guys. Kita attack dia terus buat cari ini, cari resource. Dapat 5 juta tuh Edson, 7 juta. Berarti sandnya udah habis ini. Tinggal isi resource-nya wet soil. Coba kita scout juga ya. Tuh isinya berarti tinggal 5,6 wet soil-nya. Berarti udah habis sih. Kayak udah kosong. Oh, itu dapatnya puluhan juta tadi, lumayan. Sekarang kita cari mangsa yang lain lagi. Set dulu ya, set line up-nya dulu. Ini pasang satu-satu aja buat ngecek garisan lawannya off atau on. Nah, ini kita teleport aja. Kita cek ininya ya, garisonnya on atau off. Kita send unit yang ini.
ini dia dia scout sih. Oke. Yang ini sih lumayan kuat sih ini. Tapi kita coba ini aja ya, coba tag aja ya. Tembus atau enggak? Oh, enggak tembus ya. Matinya lumayan 58.000, tapi untung pakai yang normal tadi ya. T9 normal tadi. Cuman dia nggak berani nyerang juga sih. Kita share info aja ke zone chat. Tuh, tiba-tiba langsung diserang sama Zero. Oh, dia Ovin garisnya nih. Tapi kita dapat resource-nya. Tadi masuk ya attack si Zero-nya. Oh, masuk. Oh, dia punya ini ya. Bintang 10 Rough Beetle juga. Combat speednya lumayan nih, 500-an. Wakaka is hahaha in Indonesia. Wakaka wakaka. Jadi di server 12 nih ada yang PH, ada yang Indonesia, ada yang Thailand juga gitu loh. Nah, oke guys, ini gue langsung skip, ada di war-war kecil gitu loh ya. Ini kita coba attack aja, langsung kita speed up. Jeder. Attack-nya masuk. Oh, dikit aja sih. Oke. Ini kita di scout aja sih. Ini gua oninnya garisannya 2 ya. 2 unit. Ini kita coba mancing-mancing dia buat ngetek base kita ya. Kita defend-defend aja dulu. Oke, ini dia teleport ke sebelah. Dia mau ngetek ini. Kita defend-defend aja. Rough Beetle 9. Kita mau coba cek garisan garisan mereka dulu ya.
dia offin ya. Oke, kita di discord, masih di scout aja, belum ada yang nyerang lagi. Ini kita cek yang ini, si Jam. Si ini lumayan rival rival ini sih S12. Oke, kita di attack nih. Kita coba defend aja. Oke, nggak ada yang tembus ya. Masih diserang lagi. Oh, ini di scout. Ini mati 40.000, dia 39. Ini ya Giant Mantis 10. Terus ada panda juga. Seperti biasa kita cek lagi. Nah, ini kita di attack. Oke, defense-nya sukses. Mati 23 ribuan kita ya. Ini gue defense-nya pakai ini ya, normal unit semua ya. Jadi nggak pakai yang enhance. Jadi nanti ketika kompensasi resource-nya dapat share-nya juga banyak gitu. Nanti buat building sama evolution. Kita cek lagi, dia nyerang pakai real unit-nya. Waduh, kena geng kita. Kita teleport dulu ya, menghindar dulu sedikit. Kejepit soalnya di sana. Ini kita heal dulu pasukannya. Osennya kita isi dulu ya. Ini diserang lagi nih kayaknya. Atau di scout aja ya. Nanti kita cek. Yang penting drops-nya tetap harus di refill terus ya. Ketika kalian mau ini, mau defend. Utamanya refill drops dulu. Ini gue mau ngecek garisannya dulu ya.
Ini si Jam ini coba kita pancing ngetek lagi ya. Kita pakai T1 aja. Nyerang base-nya dia. Oh, dia off garrison-nya dia nggak onin ya, di offin. Itu ada yang nyerang tuh. Kita sukses defense-nya. Ini nyerang lagi, yang penting kita utamain ini ya, refill drops-nya di unit kita. Jadi tetap tetap full dan tetap maksimal untuk defense-nya. Ini sukses lagi defense-nya, kita mati 9000, dia tadi mati lumayan banyak. Ini juga ini report yang tadi ya. Oh, dia punya panda sama mantis orange. Ini di video kali ini lebih banyak, gue lebih banyak untuk share ininya ya, sharing untuk defense-nya aja sih dibanding attack. Ini kenapa matinya gua juga cukup banyak itu karena zone fight-nya gua belum belum max sih. Jadi sekarang masih fokus di evo-nya yang 3 evolution T10 ya. Nanti palingan setelah itu baru gua fullin zone fight-nya, kemudian gua fullin baru buka ini sih, buka T9 yang lain. Ya paling kalau cara-cara untuk kalian mau cek garrison ya yang kayak tadi, kalian harus cara gue sih kayak gitu, yang penting kirim T1 carrier biar lebih cepet nyampenya, dan isi unitnya cuman satu-satu aja isi tropsnya, jadi nggak mati terlalu banyak. Kalau tembus berarti off garrisonnya, kalau nggak tembus berarti garrisonnya on gitu. Dan pakainya yang unit ini aja ya, yang unit paling lemah aja pakainya. Kita dapat skornya 2,36G ya. Dan ini untuk kill expedition kali ini lawan versus server 2 itu kita kalah ya. Jadi masih butuh banyak bantuan yang bagi yang mau migrasi ke server 12, silahkan migrasi nanti kalau ada eventnya lagi. Oke guys, palingan segitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian dan bisa bermanfaat buat kalian. Ambil positifnya, jangan dilakuin yang negatifnya ya. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bisa membantu banyak. Oke, sekali lagi thank you for watching. Bye-bye.